Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ian Hunter. Salam satu laras, salam satu hobi, dan sehat selalu tentunya. Oke, kali ini saya akan tes akurasi unit RC2 ya, dengan laras LBS. Ini kemarin yang saya uji tes di kemarin yang sudah saya tes di jarak 34 meter ya, laras belum saya pasang serombong yang saya ngikutin kemauan netizen kemarin ya. Dalam jarak 34 meter itu groupingnya sekuku telunjuk, dan sekarang akan saya tes akurasinya di jarak 100 meter, 94-95 ya, hampir 100 meter. Ada teman bawa senapan guys, dia menyapa ya, kita sapa ya. Jadi kemarin belum saya serombong ya, ini sekarang sudah saya serombong. Akan saya tes akurasi di hampir 100 meter di 95 meteran ya. Mimis tetap menggunakan Mimis X-Lab 15 Green. Unit ini miliknya Bapak Widi dari NTB yang bertugas di Kapolsek Surabaya ya. Beliau memesan unit ini, katanya minta di settingkan sekalian ya, sesuai kebutuhan lah. Ini chamber menggunakan RC2 popor mangga hutan dengan tambahan power plenum kurang lebih di 30 cc ya, kurang lebih. Regulator Taiwan output 2000, tabung 500 cc Taiwan juga. Laras menggunakan LBS alur 6 panjang 65. Serombong menggunakan bahan dural ya, yang kita poles sampai mengkilap seperti ini, seperti berbahan stainless. Sudah itu aja ya. Oke, lanjut saja, kita langsung ke tembakan pertama ya. Bentar, saya benerin kameranya dulu. Oke, tembakan pertama ya. Slug 15 green ya. Seperti biasa. Nah, kita sasarannya di beton, guys. Entah kelihatan atau enggak di kamera, mudah-mudahan kelihatan ya. Karena ini saya melawan matahari. Nanti kita ambil bidik, titik bidikannya di ini ya, ini yang warna putih ini ya. Ini yang di angka 4 ini, di atasnya sedikit itu berada di 3,5 dot ya ini ya. Nah, ini 3,5 dot pas ini ya. Oke, langsung kita tembakkan pertama ya. Perhatikan saja percikannya. Kalau dibilang luka nggak mungkin bisa melukai, karena ini beton keras sekali ini guys. Ini bahan gorong-gorong buat perumahan, punya pakuan ya. Jadi kita tes aja ya. Jadi 3,5 dot. Itu ya, kelihatan percikannya ya. Tembakan pertama. Oh ya, sangat bagus ya. Goyang guys, soalnya nggak pakai meja. Dilihatin orang banyak guys, ini lagi banyak orang olahraga. Itu putih itu sebesar burung pipit ya, warna putih itu ya. Kalau cuma tekuk di 100 meter ya, enteng.
Hujannya datang, guys. Sangat bagus sekali ya. Ntar saya tunjukkan RF-nya ya. Kita zero di video kemarin ya, 34 meter ya, di video yang jarak pendek, jarak dekat kemarin. Wow, goyang-goyang ya, nggak apa ya, andaikan ini di meja akan lebih bagus sekali. Mantap, dengan unit yang sama ya, sesuai permintaan. Di jarak dekat akurasinya seperti apa, di jarak jauh akurasinya seperti apa, dengan unit yang sama, laras yang sama, cuman bedanya kemarin belum saya pasang serombong, ini sekarang sudah saya serombong. Karena kemarin belum saya serombong itu kita pastikan dulu akurasinya seperti apa. Setelah akurasinya sudah pasti bagus, ya kita pasang serombong ya, karena ini unit sudah siap dijemput sama pemiliknya. Karena beliaunya bertugas di Surabaya, di Polsek Surabaya ya, tinggal ambil saja ke rumah guys tanpa kita kirim ya. Kebetulan beliaunya datang langsung ke tempat saya. Ada orang lewat guys, kita harus hati-hati ya. Wah, mantap sekali akurasinya di 100 meter ya, bisa dibilang kurang-kurang sedikit ya, 100 meter sekitar 94 95. Ada orang lewat. Wah, mantap sekali, mantap sekali. Oke, sekali lagi ya. Banyak orang bawa senapan di sini, guys. Entah mau nanti kemana itu. Wah. Oke. Cukup ya, sekarang kita kecilkan zoomnya, kita lepas seperti biasa ya. Nah, ini unitnya ya, masih unit yang sama, itu kameranya. Oke, sekarang kita taruh ini unit dan coba kita tunjukkan RF-nya ya. Bentar.
kelihatan atau enggak ya. Ini ya tempatnya ya. Oh, 95 meter ya. Itu ya. Oke lah. Range di 95 meter, 96 meter. Ini kameranya ya. Ini mimisnya. Ini isinya ya. Ntar dikira tipu menipu. Oke, sekarang kita matikan. Oke, seperti itu hasilnya ya. Buat Pak Widi, ini unit sudah siap diambil, Pak. Terserah mau diambil kapanpun, karena ini unit sudah dibayar duluan di awal ya ke saya. Ya kurang pun nggak banyak untuk pelunasannya. Seperti biasa hasil teman-teman nilai sendiri ya, masalah groupingnya gimana. Ya wes, itu hasilnya di jarak dekat di video sebelumnya sudah saya upload, dan sekarang di jarak 100 meternya sudah saya buatkan video juga. Ini saya jamin kalau cuman bermain di 150 meter up, saya jamin lebih dari mampu ya, tergantung penembaknya saja. Oke, cukup sekian video kali ini ya. Kami akhiri. Salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.